Pemirsa, satu mobil SUV terjun dari atas flyover setelah menghantam dua mobil. Kecelakaan ini terjadi di flyover UI Depok dini hari tadi. Inilah mobil yang ringsek akibat kecelakaan. Menurut seorang saksi, pengendara mobil ini melaju dari arah Jakarta secara ugal-ugalan. Mobil berwarna putih ini menghantam satu mobil angkutan kotak dan mobil tersebut terguling dan terjun dari atas flyover. Satlantas Polres Metro Depok langsung mengamankan lokasi kejadian. Menurut Paur Satlantas Polres Metro Depok, Ibtu Sucipto, kedua penumpang mobil yang mengalami kecelakaan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut Sucipto, pengendara mobil melaju dengan kecepatan di atas batas normal dan ugal-ugalan. Pengendara kendaraan roda empat juga yang ada di belakangnya, dia kecepatan tinggi, dia siksak. Setelah mau divideoin sama pengendara kendaraan roda empat yang ada di belakangnya, belum sempat videoin, dia sudah nabrak angkot. Nabrak angkot, langsung mobilnya guling, dia mobilnya terbang, jatuh ke lokasi ini.